Oke, sahabat semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi dengan kita di sini. Kita melanjutkan bermain mini ninja. Kita di mana nih, John? Kita ada di pinggir sungai nih. Oke, kita lanjutkan permainan kita setelah kita mengalahkan bos raksasa, teman-teman. Kita cari checkpoint dan kita berada di pinggir sungai, teman-teman. Kita akan kemana nih, Jos? Kita akan jalan-jalan lagi mencari istananya evil samurai. Oh, itu samurainya, Jos? Oke, kita harus mendar-mendar. Ya, kita ditahuin nih rumputnya pendek-pendek. Iyalah, pendek. Jangan dipotong sama samurainya. Ya bener nih, ada pendek. DKP nih, petugas kebersihan yang potong-potong rumput. Ya begini ya, kita ketahuan nih harusnya rumputnya. Oh, kok di belakang ada ninja juga? Tadi dia muter kayaknya. Aduh, kita dikejar banyak banget nih ninja-ninja. Samurai nih, samurai bukan ninja. Dikejar samurai banyak banget nih. Pakai itu. Ya, cuman bisa dua. Kenapa pendek banget sekarang jangkauannya? Oke. Batas banget gerakannya. Tiga. Oke. Ini kalau pakai pedang masih aman aja sih. Dua. Sisa lagi dua emang. Ada yang lain. Emang kamu nyari ke sungai? Nggak, lihat aja dulu. Clear. Kita kumpulkan dulu soul spiritnya, teman-teman. Karot. Ya. Tinggal dua kekuatan. Tinggal dua darah. Nah, kita minum dulu minuman bergizi Energon Spawn. Ini kita ngapain, Josh? Josh, kita ini kita lihat-lihat aja. Josh, kamu mau pilih item apa, Josh? Hai, kita menuju ke suatu tempat yang memang menjadi tujuan dari misi kita. Coba diam-diam dulu ya. Ya, kita mengendap-endap nih, rumputnya juga pendek, ngapain mengendap-endap. Ya, kita dapat sesuatu. Dapat jamur. Jarum. Dapat checkpoint. Oke, dapat surat. Surat. Aku mencoba ke atas gur air terjun, ujung-ujungnya balik karena karena sudah gelap. Ya, katanya mau ke atas air terjun tapi ujung-ujungnya balik karena jadi gelap. Yang sebenarnya Dorong. Harusnya dia tidak buat surat tapi dia ngirim kita email aja. Email ke ninja. Iya. Ngapain dia naruh surat di tembok? Kita pakai apa nih? Kita mau nyari shrine. Oke. Shrine. Mungkin ada di depan. Kita coba aja. Coba. Oke, jalurnya memang di depan nih. Dan ada ninja. Nyanya. Ini ninja. Kita balik lagi. Ini enggak ada rumput. Enggak ada rumput di sini. Mas, kamu pura-pura kan ada rumput. Nih. Orang nggak diikutin, ngapain kabur? Biar ngilang, tuh diikutin. Ya, wih, mana dia? Hilang ya. Ya, mana dia ya? Yang mana ya? Kita jadi kodok nih teman-teman. Rock. Wih, apaan tuh? Wah, itu dia. Ya, ketahuan. Ya, lah. Kalau gerak sedikit ketahuan. Ya, ditahuin itu kodok palsu, padahal kita udah bunyi. Rock. Gua apa ya ledakan kuning-kuningnya? Oke, kita sudah dapat. Yang mana kuning-kuning? Tadi pas mukul meledak warna kuning. Itu gini, adu pedang, keluar percikan api warna tapi, kuning. Tapi karena sudah senja jadinya kelihatan kuning. Ya, Shiro Shinobi no Jutsu.
Kemana si kupu-kupu akan membawa kita? Kirain ke depan. Ya. Ternyata balik. Balik dia kemana? Oh, tunggu. Kupu-kupu, kamu mau bawa aku kemana nih? Ada sesuatu kah? Apa di seberang sungai kan? Kemana diajak? Diajak ke sungai nih. Ya, cepat banget kupu-kupunya teman-teman. Mana? Woi kupu-kupu, kemana kamu membawa? Oh, ternyata di bawah. Itu ke sana teman-teman. Naik kapal. Ikut. Bisa sih lompat-lompat di batu. Ya, harusnya sih lompat-lompat ke batu. Mana? Di balik air terjun. Nggak robot. Nggak bisa. Aneh nyoba terjun yang lagi satu. Coba aja, itu batu-batunya ke sana. Coba ngebut no jutsu. Oh. Dan naik batu. Emang bisa ke sana? Nggak bisa. Nggak bisa juga. Aduh, kita coba lihat dulu kupunya lagi lah. Kupunya kecepatan sih larinya. Oh, ngikutin batunya nih. Lompat-lompat aja lah. Ah, sini. Hilang dia. Naik kan? Oh, naik. Iya, bener naik. Naik lagi. Ini dia. Iya, bener. Sana. Wow, kita menemukan sesuatu, teman-teman. Cuman kita belum ketemu anemonnya. Ini udah gelap nih. Kamu mau bawa aku kemana? Ini gelap banget nih. Ada jamur. Ada jamur, naik lagi. Ini memang benar-benar tersembunyi dari jalan utama, teman-teman. Wah, kita udah di atas. Tempatnya mana? Bagus banget. Kita tempat bunganya. Oke. Okay. Bukan anemon sih. Ini bukan anemon. Iya. Anemone. Ada ke sana, kan? Ada jalan sana. Mas bikin. Bukan. Mungkin jalan pulang. Enggak, nih masih. Ini altarnya nih. Ya, Ella. Enak pleset, teman-teman. Pleset, teman-teman. Wih, pemandangannya ini bagus juga ya. Kita cari anemon dulu, Jos. Mungkin di seberang situ ya tempat anemon ya. Iya, pasti pulang. Di seberang sana pasti. Dah, itu udah pasti yakin 100% nih. Karena hanya itu jalannya. Oke, kita hati-hati teman-teman kalau jatuh. Wih, aduh. Hampir hanyut kita. Kenapa ya itu? Hampir hanyut. Untung ninja hebat banget. Kelihatannya deras banget ya. Oh, ini dia anemon. Mana anemonnya? Itu. Oh iya ya. Lihat lagi ada. Apa itu? Lihat ada bunga lagi. Nggak ada, mana clear. Kita balik ke sana. Kita dapat jurus apa nanti ya? Penasaran nih. Wih, kalau ninja sih lincah banget ya. Kalau batu di sungainya asli biasanya licin nih. Licin. Katanya nggak licin. Ya mungkin dipermudah. Kalau terlalu lelalistis jadi susah. Ya kan, Pin? Kedengeran kayak listrik. Lightning storm. Oke, benar-benar listrik tuh, benar-benar lightning storm, teman-teman. Lightning petir. Oke, kita coba. Kita coba pakai ya. Oke. Okay. Mana nih pulangnya? Ke bawah air terjun. Tinggal loncat, kocak. Loncat. Ya kita loncat aja. Terbang kayak layang.
Wow, seru banget. Coba nggak pakai perahu ya? Siapa suruh pakai perahu? Coba kamu loncat. Ini tempat apa? Tempat tadi nih. Iya, kita ngulang lagi dari awal, konyol. Nyaknya dapat jurus loh. Ya, benar-benar dapat jurus Lightning Storm. Dan kita bisa mengeluarkan kentut. Dan kita mengeluarkan kentut. Bisa guling-guling. Konyol nih, siapin teman-teman. Aduh. Kalau guling-guling rasanya lebih cepet. Ya kentut sembarangan, konyol. Guling-guling. Gak usah ngedat. Terkencang. Ya nyengiplet, ya nyengiplet. Tuh itu ada banyak kerangkeng banget. Itu. Eh, lihat dari sini, lihat tuh. Waduh, banyak, banyak banget. Ora. Wah, sakit tahu. Tap, gituin pemanahnya ya. Yang mana ya? Ya, tunggu dia, tunggu dia balik badan ya. Kemurahnya. Kedua-duanya. Tuh orang lagi kedua-duanya tidur, balik badan. Nah, itu tuh. Ya dicauin juga. Orang lagi tidur, konyol. Tidurnya berdiri. Dia disuruh jaga tapi dia tidur. Tiduran dia. Hanya dia nggak sadar kita di belakangnya. Namanya juga ngantuk, capek. Kita nggak kentut ya. Apin yang main udah pasti ditaupin. Karena dia main sambil kentut. Untung kentutnya. Yo, yo. Dia kuat banget. Jadi kita bebaskan para hewan dulu. Oh, para nah. Samurai kayaknya cuma bisa level bilang up. Minyak. Ki bonus. Pasti bonus kita tuh. Wah, ada rumah di sana, teman-teman. Rumah kini. Tapi kita serang aja. Kita pakai listrik kita pakai sekarang ya. Ya dicek dulu, di tes dulu. Terus aja. Kita serang yang di belakang ya. Karena petirnya nggak nyampe. Lagi ya? Lagi satu. Ah, rugi ngeluarin jurusnya. Itu masih ada jurus lagi. Oke, oke. Dapet jurus besar. Dia aman lah. Checkpoint. Ya pelan-pelan aja ya. Aduh nih pendek nih rumputnya nih. Ajak ketok, ajak kepala. Bagus. Biar cepet nih, biar cepet nih. Tuh banyak banget nih. Benjol. Ya gitu dia samurai. Ngapain kepala aku dipakai sepadar? Berbeda. Kepala samurainya. Ya. Kirain ninjanya banyak. Ninjanya banyak kan sih. Ninjanya cuma bisa bilang minyak. Bisa tiga ya, bisa tiga ya, belum berkembang ya jurusnya. Tenang aja lah. Kalau dia tenang dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia pusing. Oke. Kalau ada merah-merah keluarin aja jurusnya. Iya, tak usah dihemat-hemat. Kita... babi. Kita akan kendalikan babinya ya. Oke, kita mau kendalikan babi nih, teman-teman. Jurusnya udah kita siapkan. Kawarimi no jutsu. Babi no jutsu.
Oh, Awarimi. Oh, itu dia lagi mancing. Ya elah. Babi no jutsu jadi keluar. Itu ada jamur tuh. Mana si babi? Nggak usah pakai babi, musuhnya juga udah habis. Babi no jutsu. Harimau no jutsu. Oh. Oke, tadi klik, disuruh. Klik kiri disuruh. Ngancurin tenda nih. Biar dapat sesuatu, biar dapat uang. Ada manfaatnya ya, mungkin biar samurainya nggak berkemah lagi di sini. Samurainya nyimpan uang di tendanya. Ya, mungkin juga samurainya. Samurai kiri tapi uangnya dikit banget. Cuma 3. Habis uangnya buat beli baju. Ah, berarti songkit mungkin dia. Oh, nggak bisa lagi. Udah segitu aja. Dah, ini kok kecil tapi uangnya lebih banyak. Nggak tahu, mungkin itu pemimpinnya tinggal di situ kan. Ya, mungkin juga sih. Pemimpinnya gajinya lebih gede. Dia kebanyakan nyimpennya di gentong. Oke, terus kita kemana nih? Pakai perahu nih. Tak bisa sih, nyangkut. Ya sini kan lompat-lompat. Tak bisa. Gak bisa loncat kejauhan. Udah pakai topi aja. Kalau ada perahu topi gini, bisa nggak kita pakai ya? Yakin nggak tenggelam ya? Emang topinya kuat gitu? Bisa nahan kita. Ini kenapa topinya bisa pakai perahu? Topinya udah dimantrain. Mungkin topinya terbuat dari bahan khusus, yaitu plastik. Bukan. Great River, sungai besar. Kita ikutin aja lah harusnya ya. SMP lagi pergi. Wih, gede banget ini sungainya. Luas banget sungainya. Ini bukan sungainya. Sungainya tinggi, batunya iya. Tinggi banget. Di laut ada anus. Aduh, hati-hati nih, kepala kita bisa benjol. Lawan ada. Gak bisa lawan anus. Aku mau punah. Bantuin aja lah. Kalau tak kalau kita nggak bisa ngelawan, ikutin aja. Kalau di dunia nyata harusnya balik perahunya. Enggak. Jadi. Kita istirahat di sini dulu. Ini ada jamur. Ini deket tadi. Oh, kayaknya ada surat lagi. Aku menemukan satu lagi shrine di dekat sini, tapi aku nggak bisa membuka kekuatannya. Saya pun lanjut melawan aku. Katanya Suzumi, di sini ada shrine. Shrine bahasa Indonesianya apa ya? Lihat dulu di Google, guys. Kita mudah-mudahan mendapatkan sesuatu yang bagus nih teman-teman.
katanya Suzume nggak bisa membuka kekuatannya. Pasti susah nih nyari Anemon. Kita nyari Anemon nih, Luigi sering. Kita harus mencari sebuah Anemon. Kita harus pelan-pelan nih, Jos. Aku yakin kamu bisa. Ini dapat Anemonnya. Oke, kira-kira kita dapat kekuatan apa nih? Kita dengerin suaranya. Oh, caranya seperti itu. Iya, tadi oke. Suara geledek. Apa ya yang ketukar? Udah penuh nih. Geledek lagi. Angin kah? Kamuflase. Kamuna tadi plase. Iya. Jadi hilang. Iya. Jadi bisa nyamper. Kamunya jadi plase. Kita tadi tidak kelihatan. Oke. Iya, kita pulang. Kemana pulangnya nih? Pulangnya lewat air aja ya. Pulang ke jalur yang utama lagi. Kebalik lagi. Oh, ini ke checkpoint nih. Harusnya ke sana, Jos. Ini pakai perahu plastik. Aduh, kita disuruh arung jeram nih, teman-teman. Kita bantuin alus, nak. Ini namanya arung jeram yang ekstrim, teman-teman. Ekstrim. Ada air terjun nih, kayaknya ada air terjun. Bahaya. Gila banget teman-teman, jauh sekali. Kira-kira kalau kita nggak pakai perahu apa yang terjadi? Ini kemana kita nih? Ini kan harusnya. Iya. Iya, setinggi begini. Setinggi itu. Gila, kalau terjun beneran ada jantungan dah kita nih. Apa-apa. Waduh, udah level nih teman-teman. Oke. Teman-teman, kita sudah di next level. Gimana jadi, kita bikin api ya? Nggak tahu, ini namanya juga next level, konyol. Jadi kita akhiri aja ya, Jos ya. Ya. Biar tidak aja terlalu lama nih kita bermain, sahabat semuanya. Kita akhiri aja. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ciao.